apa tuh? Mas Febri. Oh. Ya, kali ini akan memberikan laporan spesial. Apa yang akan dilaporkan Mas Febri dan dari mana melaporkannya? Langsung saja, silakan Mas Febri. Pasukan Sembeli siap, break. Istirahat cepat, break. Selamat pagi. Pagi. Baik dari hari yang sebelumnya. Terima kasih. Selamat bertugas. Luar biasa. Selamat pagi. Saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat lagi salah satu moda transportasi massal yang sudah sangat familiar dengan kita selama 9 tahun belakangan ini, yaitu bus Transjakarta. Kita tahu bahwa bus Transjakarta ini dalam satu hari bisa mengangkut paling tidak 350 ribu penumpang. Sebuah jumlah yang tidak sedikit dan bisa menjadi tumpuan harapan mengurai kemacetan di Jakarta di masa depan. Nah, bagaimana seluk-beluk bus Transjakarta dan para petugas yang ada di dalamnya? Mari kita lihat. Pagi, Pak Febri. Pagi, Mbak. Ini tugas perdana sebagai petugas on board bus Transjakarta di koridor 1. Ini sepertinya masih sepi karena baru berangkat dari halte Blok M. Ini menuju koridor 1 ini nanti akan melewati beberapa titik dan sepertinya akan semakin padat. Ya, semoga saya bermanfaat lagi sebagai petugas dadakan nih. Silakan, Pak. Masih di luar tadi, Mas. Oh, di luar ya? Oke. Okay. Memang butuh ketangkasan untuk jadi petugas on board nih. Harus selalu siaga nih. Silakan. Ya, silakan. Oke. Mulai lancar nih sekarang nih. Berbakat juga nih sebagai petugas on board nih. Halte kota sudah hampir sampai ke halte tujuan akhir stasiun apa kota. Nah, ini kalau kita lihat tadi dari sekian banyak halte, memang sekali lagi petugas on board harus selalu siaga, Pak, untuk melayani naik turunnya penumpang dan tentu ya harus ramah kepada pemakai bus Transjakarta ini. Mas Imam ini sudah berapa lama nih jadi petugas on board? Untuk sekarang 6 tahun. 6 tahun ya? 6 tahun. Lumayan lama juga itu. Ya, Mas, dari sekian lama pengalaman menjadi petugas on board ini, apa yang mungkin suka dukanya gitu? Suka dukanya menjadi petugas? Kalau untuk sukanya mungkin kita di sini kerja sambil jalan-jalan. Oh, nah, betul. Jadi nggak bete, nganggur. Nah, untuk dukanya itu kita di sini sering banget dapat komplainan cacian makian kalau pas lagi mungkin mobil lama atau ya kendala yang lainnya. Waduh, harus untuk kesabaran kalau gitu. Iya. Mas Imam, apa nih kiatnya Mas Imam tuh bisa tetap sabar menjalani profesi ini sampai 6 tahun nih? Nah, untuk kiat dan ini ya, kalau untuk diri berbisa sendiri, yang pasti satu harus sabar, keduanya kita jalani dulu apa yang ada baru ya, bisa biar langgeng ke depannya. Oke. Ya, saya tadi sudah ngikutin, sudah merasakan jadi petugas on board, butuh kesabaran tapi sebenarnya punya
peran yang sangat vital untuk demi kelancaran arus hilir mudik penumpang nih, luar biasa. Tapi ya kadang-kadang dapat caci maki juga ya. Sabar ya Mas ya. Oke, selamat bertugas ya Mas. Oke. Mbak, sudah sejak berapa tahun nih menggunakan bus Transjakarta nih? Dari pertama ada. Nah ini seberapa sering ini memakai kendaraan pribadi dengan memakai kendaraan Transjakarta? Lebih sering ini ya, Transjakarta ya. Oh, jadi memang sudah cukup nyaman atau ada masukan dan saran nih? Sejauh ini sih semenjak ada bis yang double gini sih lebih nyaman, lebih aman nyaman. Karena juga ada CCTV-nya kan. Jadi yeah. Terhambat kalau misalnya bisnya lama, tapi ngerti sih karena disitu ada masyarakat. Oke. Kemudian dengan pelayanan dari petugas on board seperti yang saya pakai ini, dengan seragam ini gimana? Pelayanannya bagaimana? Gak ada masalah sih, karena mereka kan cuma jaga pintu ya. Iya. Paling kadang suka terhambat, kita suka akhirnya jadi turun ke halte berikutnya karena sempit, terus mereka juga gak terlalu ngeh sama kita, ya itu paling masalahnya itu aja. Mbak Vita ini salah satu pengguna kendaraan pribadi yang sudah beralih ke kendaraan ke bus Transjakarta. Jadi cukup berkontribusi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta nih, Mbak. Terima kasih ya, Mbak ya. Oke. Dari hasil partisipasi saya sebagai petugas on board Transjakarta ini, saya jadi makin yakin bahwa moda transportasi umum adalah salah satu cara yang paling masuk akal untuk sedikit demi sedikit mengurangi kepadatan lalu lintas di Jakarta. Inilah masa depan buat tata kelola perkotaan kita menuju kota yang lebih manusiawi dan tidak terlalu macet dengan beban kendaraan pribadi yang demikian berat dari waktu ke waktu. Terima kasih Mas Febri atas informasi mengenai onboard. Kalau tadi kita dengar kata Mas Febri, ya, yang penting harus hati-hati, tersenyum, sama ramah terhadap penumpang. Mas Febri kemudian juga tadi yang terakhir juga seru ketika diwawancarai si Vita. Itu agak terlalu ramah sepertinya terlalu Mas Febri ya. Sudah menguasai katanya kan. Sampai akhirnya si Vita merasa menjauh karena posisinya itu. Emang perempuannya agak takut ya di interview Mas Febri? Mas Febri udah pakai roll on belum? Jadi takut. Tapi kalau tadi saya lihat seragamnya bagus loh, bagus. Itu batik Transjakarta itu ya. Kalau ya, dulu kan kita bisa melihat para pengemudi menggunakan selan jas ya kan, putih, warna hitam dan putih. Kayak agak gerah ya dengan Jakarta dan kalau misalkan di dalam bus itu apa dempet-dempetan itu kan mungkin panas. Dan lebih bagus sekarang batik lebih ada karakternya. Lebih Indonesia. Lebih Indonesia itu dia intinya. Ini pengalaman juga waktu saya pernah menggunakan busway ketemu tugas onboard yang sering dimarahi ketika ada penumpang penuh, ngantri juga sudah cukup panjang, kemudian di dalam juga sudah penuh. Ya dia harus berani mengkat melihat situasi di dalam itu sudah penuh. Maaf Bapak sudah penuh, tapi tetap aja ngomel-ngomel, tapi dia harus sabar. Maaf Bapak sudah penuh di dalam. Kadang-kadang tuh petugas itu suka kasihan loh, karena dia banyak yang teriak-teriak gitu penumpangnya, sementara dia harus, gak bisa Pak, dia harus tetap peraturannya. Karena gak bisa overload ya kalau misalnya dalam bus itu.